Yeven Bokashvili terindikasi kuat bakal bergabung sebagai striker anyar PSS Sleman pada putaran kedua Liga 1 2022. Pasalnya, Yeven Bokashvili sendiri masih tampil tanpa klub pada musim 2022-2023 ini. Yeven Bokashvili terakhir berseragam klub Liga 2 Rumania, yakni Otelo Galati. Namun pada 1 Januari 2023, Yeven Bokashvili dicoret dari Otelo Galati dan kini tengah berstatus tanpa klub. Indikasi kuat lainnya yakni Yeven Bokashvili baru-baru ini mengunggah foto di Instagram pribadinya di mana ia sudah tiba di Yogyakarta setelah perjalanan jauh dari Rumania. Selain itu, PSS Sleman sendiri masih belum memiliki striker asing seusai mencoret Michel Chagas. Sebelumnya, PSS Sleman sendiri sempat dikaitkan dengan dua striker asal Brasil lainnya, yakni Davison Fernandes yang merupakan striker dari Lampang FC dan juga Rafael Contrado yang merupakan juru gedor dari Kalasens FC. Menarik untuk dinantikan apakah Yeven Bokashvili bakal benar-benar bergabung dengan PSS Sleman pada putaran kedua Liga 1 2022. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Oh.